Jadi ini pohon. Nah, di sini dia muncul. Kita pas camping di bawahnya nih. Udah tidur aja. Bay, jangan lupa. Oke, teman-teman. Jadi kali ini kita bakal mau kembali ke hutan yang kemarin. Tepatnya ada di belakang aku. Kali ini aku sendirian. Dan sebenarnya sih aku hari ini sama Bayu dan teman aku lagi satu orang. Karena mereka datang agak lambat. Jadi kita duluan aja masuk ke dalam hutan sendirian. Dan kita mencari lokasinya terlebih dahulu untuk memasang tenda, teman-teman. Karena ini cuacanya nggak tahu nih, nggak menentu nih. Takutnya hujan. Makanya aku duluan aja biar memasang tenda duluan. Oke, teman-teman, jadi kita udah sampai di tempat lokasi ini. Karena kemarin kejadiannya itu di belakang aku ini ada pohon. Nah, sesosoknya itu muncul di pohon ini nih. Nah, jadi rencananya itu aku bakal mau camping lagi di bawah pohon yang dia muncul pada saat itu. Nanti si Bayu bakal nyusul ke sini. Tadi aku barusan dengar ada suara kayak orang manggil di atas pohon, tapi nggak tahu yang pohon yang mana ya. Dan aku yakinnya si pohon ini tadi. Kayak suara cewek gitu dia manggil, persis kayak kemarin. Cuman sekali aja. Dan ini aku udah mulai merinding nih, guys. Ini kita lihat pohonnya. Nanti kita bakal pasang tendanya di bawah sini nih. Pas di bawah pohonnya. Ini pohon gede yang kemarin. Nah, ini. Nah, ini gede banget pohonnya nih. Tuh, kemarin itu dia muncul di bagian sebelah sana tuh. Di atas puncaknya. Tinggi pokoknya pohon ini, gede. Kita bakal pasang tenda di area ini aja, guys. Oke, kita di bawah sini masang tendanya nanti pas di bawah pohon ini, guys. Udah, kita pasang tenda aja sekarang.
Wush. Halo. Eh, jangan bercanda, eh. Siapa itu? Siapa itu? Woi. Woi. Wah, belum apa-apa nih. Wah, sendirian lagi. Belum bakar dupa loh ini. Hah. Ini belum bakar dupa nih masalahnya. Hah. Wah. Woi. Gak benar coy. Asli. Woi, acing, woi, siapa ini? Masnya tahu, Cup. Tadi kah? Astaga, kagetnya, anjir. Ini rencana Bayu tadi nih, mau ngeprank bilang. Bangke, woi, kalian orang datang aja untuk supaya ngeprank, Cup. Aku sendirian di sini masalahnya. Kan kau yang ninggalin. Enggak, masalahnya belum bakar dupa kok tumben langsung ada gitu loh penampakannya, entah suara-suaranya. Biasanya kan nunggu dipanggil dulu. Tapi lumayan takut juga dia, yuk. Iya. Enggak, masalahnya bukan takut sih, antisipasi. Antisipasi. Ada orang gitu. Ada orang. Masalahnya kita di bawah pohon nih, Bay. Di bawah pohon yang kemarin nih, Bay. Kau lihat, Bay. Tuh. Oh iya, benar. Ini kan kemarin dia muncul di atas sini kan? Nah, makanya pas nih kan lokasinya nih kan? Betul. Kita di bawah ya langsung, Bay. Ya udah kah, kita masak-masak aja dulu ya. Lapar kah kalian? Ayo. Lapar kan? Iya, soalnya perjalanan cukup jauh tadi. Bangsat bunyinya. Itu malah telur rebus. Ush. Untuk barang pengendapan. Lagi, Bay? Wah, ini lagi. Segitu aja dah, yuk. Nyaman. Blak. Jadi aku mau ceritakan tempatnya ini. Kau kan pertama kali di sini kan? Di sini tempatnya
kemarin pernah kejadian, Mbak ya. Kejadian wanita bunting. Nah, menurut orang yang lihat kan, dia itu dibunuh di sini, Mbak ya. Nah, di situ pas dalam keadaan hamil. Hamil. Itu orang sempat enggak tahu tuh ada kejadian pembunuhan di sini. Enggak lama siapa yang datang sini, Mbak? Yang mau berkebun. Yang mau berkebun di sini, dia tuh mau buka lahan di sini. Ternyata dia ngelihat ngecium bau bangkai ya. Iya. Ternyata dia samperin. Dia ngeliat tengkorak. Tengkorak wanita tadi. Cuman masih ada dagingnya, Bay. Nah, di situ baunya berasal. Habis itu kejadian itu apa, Bay? Kesurupan. Apa namanya, Bay? Sayangan. Nah, karena cerita itu beredar. Jadi Bayu ngajak ke sini, Bay, kemarin, Bay. Kita mau lihat survei ke lapangan ya. Ya. Dan ternyata yang benar, malamnya kita diganggu. Wah, gila. Balik sampai capek lepas. Terus itu kan kemarin-kemarinnya mati tuh kalau kalian nonton video kemarin. Itu kamera mati, lampu juga habis. Oh, aku kalau kabut nganuin Bayu. Tapi sempat sadar aku, Bay. Sudah 1 jam. Pas sudah tiba-tiba sadar kan kau? Ya, yang hujan deras langsung. Itu hujan nih, semua tenda habis. Goyang. Ini kayu-kayu pada jatuhan semua. Badai, pokoknya setelah dia muncul tuh kan. Badai semua. Wah, bingung tuh aku. Di situ kita balik. Kayak sama gitu. Kayak dia ketawa ya. Habis itu kita balik kan. Nah, kita putuskan buat Bayu sama Bayu buat kesini lagi pas kau mau ikut kan. Ya. Kita ajak kesini. Karena aku penasaran juga. Kan aku dengar cerita kalian aja kan. Ya. Makanya aku mau ikut juga. Tapi kau belum pernah ngeliat hantu juga kan? Semua umur kan? Nah, belum pernah. Jadi ini pohon. Nah, di sini dia muncul. Kita pas camping di bawahnya nih. Tapi biasanya dia muncul lah kalau kita kasih bakar dupa. Kita kayaknya habis ini mau sebatang dua batang dulu, habis itu kita tidur. Kalau kita tidur. Belum. Ada dupa. Ya. Ini cuacanya gerimis, kita tidur aja nih, sengaja tendanya nggak aku tutup teman-teman biar kita ngerasakan suasana yang di sini. Ini sebenarnya ini tembus teman-teman, kalau kita senter kelihatan tembus yang di luar, kelihatan yang di luar. Biar aja tutup ininya, kelihatan pohon-pohon dia, tutup ininya tendanya biar nggak ada hewan yang masuk, takutnya ada hewan buas. Itu juga nggak tapi tahu tempat ini tutup. Iya, binatang apa nanti ini takutnya masuk tenda. Ini tendanya ini bisa muat tinggal ya? Ya bisa lah, kita paksa aja. Yang penting kita tidur. Waduh, ini nurun ini. Iya. Yang penting sabi lah. Yang penting bisa istirahat. Apa ini? Itu belalang. Seloncang kepala, Pak. Nanti jatuh kan? Jatuh. Suara kecil. Iya. Ya. Udah biar aja. Tidur aja. Ya. Ya aja. Aman aja. Aman aja gitu? Ya.
Astagfirullah. Darahnya itu apa ini? Jangan panik, jangan panik. Jangan panik. Arahnya di mata, kita lihat arahnya, kita lihat arahnya. Ini. Tapi enggak apa-apa, kamu cukup. Aman. Tuh, aman. Itu tuh netes lagi tuh. Tuh, di kaki. Nah. Tuh. Iya, tuh. Lebih banyak kecup. Tahan, sabar. Hah? Dari mana dia darahnya? Sabar. Kita lihat ke atas. Banyak kecup. Itu pasti dari atas tuh. Kita lihat di atas tuh. Banyak kendaraan ya. Iya. Arahnya di atas tuh arahnya. Sabar. Eh, betul nih, Cop. Jangan panik, Ram. Jangan panik. Pulang aja, Cop. Akan ditempel, Bay. Ini. Ini. Ah, apa ini, Cop? Cop. Itu yang aku dengar. Itu di atas, Cop. Astagfirullah. Sabar, hilang. Coba ke atas. Pokoknya kita pulang sekarang, Cuk. Nama aku, Cuk. Pulang sekarang kita. Masih ada di atas. Ada. Hilang. Di mana tadi? Ada enggak? Di mana? Bagaimana tadi? Di atas itu lah, jelas betul. Di mana? Di atas. Enggak ada. Enggak ada. Ram, kamu gigi gimana, Ram? Betul enggak? Aku warna merah. Merah pokoknya. Hah? Merah pokoknya orangnya. Enggak tahu itu apa itu. Hilang. Hilang. Gimana? Pulang aja pokoknya, aku enggak mau lagi. Pulang aja kita. Hah? Pulang aja, enggak usah sampai pagi sini. Ya. Nanti tambah parah lagi. Itu sudah darah keluar. Tenda kita juga berdarah-darah nih. Iya, tenda. Pulang aja kita, pulang aja. Iya, sabar. Kita situasi aman dulu. Takutnya tambah bahaya kita sini, Cop. Iya. Daripada jadi apa-apa nanti. Nah, tuh. Oh, mulai lagi lo. Iya. Sabar. Itu tuh. Ih, apa itu, guys? Astagfirullah. Wah, tenda bahaya, sabar. Kita sama-sama kalau mau. Hujan kita bener, Cop. Iya. Hujan deras. Cak, dengar. Suara hujan. Iya. Sekarang emang kayak gini kalau dia muncul hujannya deras, Bay. Sabar, jangan panik. Ini dua kali loh. Kita lihat lagi. Itu hilang dia, Cok. Hilang. Dengar. Enggak hilang dia, serius hilang. Tutup kalau dia tuh enggak ada. Hujan, Cok. Coba sorot ke atas, Bay. Ini sudah. Nah. Iya. Hilang dia, Bay. Suara hujan. Kita setiap camping di sini, setiap hilang dia, Bay. Di sini kita bangun tenda hujan, Sup. Asyik mumpung hilang, kita pulang aja. Daripada ayo, Sup, ya. Bahaya lagi. Tenda kita berdarah juga, Sup. Kayak apa kita mau tidur? Pulang aja sudah. Tenda kayak apa nih? Mumpung kosong nah. Ya, buka aja sudah. Hah? Buka aja, ini hujan juga deras nah. Dengar suara hujan. Tuh. Sudah pulang aja. Coba yang dulu nih, ada suaranya enggak? Oi. Hah? Nalo. Tuh. Nalo ada lagi lo. Tuh, ini hujan tiba-tiba nih. Iya, suara hujan. Iya. Lo, hujan lo. Hah, terus. Sabar. Kalem. Ayo kita pulang ya. Itu kan. Ayo pulang aja. Kadang mau lagi ku umpat-umpat begini. Sabar. Di atas ada lagi, serius, Cuk. Di atas ada lagi, Ram. Hilang dia, Ram.
Hilang dia datang lagi nanti. Ah. Oh iya. Guys, tadi di atas sini, guys. Iya, hilang. Aku lihat tadi dia kayak astaga, dia kayak... itu lo kucup merah. Iya, lo makanya merah. Merah juga lihat lo. Merah, Cuk. Lihat lo yuk. Lihatlah tadi di kameraku aku ketangkep sedikit. Cuman gara-gara kelindungin aja, Bang. Tadi sini ayo pulang sudah. Ini hujannya deras ini masalahnya. Guys, ayo kita pulang aja. Kita udah camping 2 kali sini. Aku enggak apa-apa, basa-basa aja pulang dia udah pada mati kena hantu ini dari sini makan hantu. Diterpa hujan. Mending pulang kita hujan-hujan pada sini. Ayo kita balik. Ayo, let's go.